pelanggaran kenyal dan pelanggaran tak kenyal. Dalam video sebelum ini, kita sudah bincang prinsip keabadian momentum. Iaitu dalam satu tindak balas, jumlah momentum sebelum tindak balas sama dengan jumlah momentum selepas tindak balas. Dan tindak balas itu merujuk kepada pelanggaran atau letupan. Bagi pelanggaran ini, kita ada dua jenis. Iaitu pelanggaran kenyal dan pelanggaran tak kenyal. Mari kita lihat apakah beza dia. Mari kita tengok ini kes pelanggaran kenyal. Ini adalah kes pelanggaran kenyal. Dalam pelanggaran kenyal, objek yang berlanggar itu berpisah terus selepas pelanggaran. Ia tidak melekat. Jadi dia selepas berlanggar, dia terus berpisah. Itu adalah pelanggaran kenyal. Bagaimana pula dengan pelanggaran tak kenyal? Mari kita lihat contoh ini. Kita tengok. Objek ini selepas dia berlanggar, dia melekat dalam satu jangka masa yang pendek. Lepas tu baru dia melantun. Ini adalah jenis pelanggaran tidak kenyal. Jadi bagi pelanggaran tidak kenyal, objek yang berlanggar itu dia melekat sekejap. Lepas tu berpisah. Ada juga pelanggaran tidak kenyal sempurna. Kita tengok kes ini. Ini adalah kes pelanggaran tidak kenyal sempurna. Bagi pelanggaran tidak kenyal sempurna, objek itu selepas berlanggar, dia terus melekat. Dia terus melekat dan tidak berpisah. Itu adalah pelanggaran tidak kenyal sempurna. Ini adalah beza dia lah di antara pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal dan pelanggaran tak kenyal sempurna. Mari kita lihat takrifan dia lah. Pelanggaran kenyal dan pelanggaran tak kenyal. Terdapat dua jenis pelanggaran, iaitu pelanggaran kenyal dan pelanggaran tidak kenyal. Bagi pelanggaran kenyal dan pelanggaran tidak kenyal, momentum terabadi. Iaitu kita boleh menggunakan prinsip keabadian momentum bagi kedua-dua kes ini. Pelanggaran kenyal tak kenyal sama saja dari segi prinsip keabadian momentum. Bagaimanapun, tenaga kinetik terabadi bagi pelanggaran kenyal dan tenaga kinetik tidak terabadi bagi pelanggaran tidak kenyal. Ini bermakna sebahagian daripada tenaga kinetik ini tukar kepada tenaga lain dalam pelanggaran tidak kenyal ini. Bagaimanapun jumlah tenaga terabadi bagi kedua-dua kes. Jumlah momentum sama selepas dan sebelum tindak balas. Cuma tenaga kinetik bagi pelanggaran tidak kenyal ini, dia akan berkurang. Jadi, takrifan bagi pelanggaran kenyal adalah pelanggaran di mana jumlah tenaga kinetik terabadi selepas pelanggaran. Dan bagi pelanggaran tidak kenyal pula, pelanggaran di mana jumlah tenaga kinetik tidak terabadi selepas pelanggaran. Dari segi takrifan, kita hanya rujuk kepada keabadian tenaga kinetik. Sama dia lekat tak lekat, itu tak penting dalam takrifan. Yang penting adalah sama ada jumlah tenaga kinetik dia terabadi atau tidak terabadi. Bagi pelanggaran tak kenyal sempurna itu, objek-objek berlanggar itu dia akan melekat bersama. Dia melekat dan tidak berpisah. Dan kalau kedua-dua objek itu masih bergerak selepas dia berlanggar, maka kita kata dia mempunyai halaju yang sama. Ini kerana selepas dia melekat, dia akan bergerak dengan halaju yang sama. Jadi, daripada prinsip keabadian momentum, kita pasti bahawa V1 adalah sama dengan V2. Kedua-dua adalah sama. V1 dan V2, kedua-dua adalah sama. Maka kita boleh faktorkan V ini, kita akan dapat satu persamaan yang baru lah, iaitu M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan kurungan M1 tambah M2 kurungan V. Ini adalah kerana dalam pelanggaran tak kenyal sempurna ini, dia melekat bersama dan kedua-dua objek itu melekat bersama dan bergerak dengan halaju yang sama selepas pelanggaran. Mari kita lihat satu contoh pengiraan. Mari kita lihat contoh ini. Satu jasad A yang berjisim 1.2 kg bergerak dengan halaju 3 meter per saat. Jadi M1 sama dengan 1.2 kg. Lepas tu U1 sama dengan 3.0 meter per saat. Berlanggar tepat dengan satu jasad B yang berjisim 0.8 kg. Jadi M2 sama dengan 0.8 kg. Dan U2
Dia sedang bergerak dengan laju 6 meter per saat pada arah yang bertentangan. Jadi negatif. Negatif 6.0 meter per saat. Jika jasad A dan B melekat selepas pelanggaran, ini bermakna V1 sama dengan V dan V2 juga sama dengan V. Okay, melekat bermakna dia bergerak dengan laju yang sama. Okay, berapakah laju mereka selepas pelanggaran? Okay. Jadi kita boleh menggunakan prinsip keabadian momentum, iaitu M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Oleh kerana V1 sama dengan V2, maka kita boleh tulis M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 tambah M2 V. M1 ini adalah 1.2 kg, U1 sama dengan 3 tambah dengan M2 0.8, ini sama dengan 6, sama dengan 1.2 tambah dengan 0.8 V. Ini adalah 3 darab 1.2 tu 3.6, tambah dengan 6 darab 8, 4.8, ini sama dengan 2 V. 2 V. Jadi V sama dengan 3.6 tambah 4.8 ini sama dengan 8.4. Lepas tu bahagi dengan 2. Ini sama dengan 4.2 meter per saat. Jadi selepas dia berlanggar, kedua-dua objek ini melekat dan bergerak bersama dengan satu laju 4.2 meter per saat. Ini adalah kes pelanggaran tak kenyar sempurna. Bagi kes pelanggaran tak kenyar sempurna, V1 dan V2 adalah sama. Dan biasanya kita menggunakan simbol V lah untuk mewakili kedua-dua halaju itu. Dan kita boleh mencari nilai V ini dengan menggunakan prinsip keabadian momentum.